kapal Dim sangat hancurkan bom udara peninggalan PD kedua alutsista tanggal 19 Maret tahun 2019 Sangatta Utara, Kutai Timur, Kaltim, Jakarta, Gritter.com, guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Kodim 0909 Sangatta melakukan penghancuran bom udara peninggalan Perang Dunia Kedua yang ditemukan oleh warga dan terindikasi masih aktif. Hal tersebut disampaikan Dandim 0909 Sangatta Letkol If Kamil Bahrenpasa dalam rilis tertulisnya pada Jumat tanggal 14 Maret tahun 2019 di Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Diungkapkan Dandim setelah melalui penyusunan skema dalam pemindahan dan penghancuran. Kini bom udara tersebut telah diledakkan oleh tim Paldamvi pada Lamis tanggal 14 Maret tahun 2019 di lokasi X area tambang PT Damanka Sangatta Utara, Kutai Timur. Dandim menuturkan bahwa penemuan bom tersebut terjadi pada 9.11.2.018 lalu oleh seorang warga Handoko, 35, saat membersihkan lahan menemukan benda mencurigakan mirip bom. Setelah dilaporkan segera dilakukan pengamanan terhadap benda tersebut, berdasarkan identifikasi tim gabungan Korem dan Kodim. Dapat disimpulkan bahwa bom itu merupakan hasil peninggalan Perang Dunia Kedua, diduga sisa serangan dari pesawat penjajah, terangnya. Sangat berbahaya bila amunisi itu tersentuh. Apalagi terguncang dapat memicu ledakan dengan radius sejauh 2 km. Jika meledak, pastinya akan berdampak buruk bagi masyarakat, imbuhnya. Lebih lanjut dijelaskan Letkol Kamil bahwa penghancuran bom ini merupakan instruksi langsung Panglima TNI sekaligus juga merupakan aksi Mula Warman Peduli. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat Sangatta, terkhusus bagi masyarakat sekitar lokasi penemuan bom. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk menciptakan rasa aman dan aman bagi rakyat. TNI selalu siap hadir untuk rakyat, pungkasnya. Kapal Damvi Mula Warman Kolonel CPL Taufan selaku ketua tim ahli yang memimpin kegiatan tersebut mengatakan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka daerah yang menjadi tempat pemusnahan disterilkan. Jalan dari arah Sangatta menuju Bengalon dan sebaliknya pun ditutup selama proses berlangsung. Semua dilakukan agar dampak ledakan dari penghancuran tak berimbas kepada masyarakat, dalam hal ini pengguna jalan dan penduduk sekitar, jelasnya. Kapolda meyakinkan bahwa tim yang menangani merupakan tim ledak profesional, dilakukan dengan sangat hati-hati. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini, sebagai ahli peledakan. Setiap bom yang ditemukan apalagi masih aktif harus segera dimusnahkan. Bila ada warga menemukan sisa serpihannya, dihimbau dapat menyerahkan kepada pihak Kodim 0909 Sangatta, tutupnya. Peniat.mil.id, sumber Jakarta Gritter.com.